Malaysia! Terima kasih kerana anda memilih untuk berada. Merah, pen biru, you marah. I love you. Assalamualaikum semua. Bersama Dating Corny dijemput khas di sini. Welcome to Kokochi TV. Hari ini Dating Corny nak gosip-gosip sikit pasal keluarga tak restu Masha peluk Islam buat beliau sebab menang AJL tanpa orang tua. Di sebalik persembahan memukau Marsha Milan di malam anugerah juara lagu ke-36, beberapa ketika lalu ada kisah peribadi yang membuatkan dia begitu emosi ketika di atas pentas. Seperti yang kita tahu, Marsha telah pun berkahwin dengan seorang ahli perniagaan berasal dari Pulau Pinang, Muhammad Syaiful Nizam Muhammad Ismail pada Disember 2015. Perkahwinan ini telah membawa Marsha kepada agama barunya, Islam. Marsha berkongsi kisah getirnya saat memeluk Islam apabila keluarganya tidak merestui penghijrahannya itu. Itulah fasa depresi paling teruk pernah saya alami apabila berdepan dengan bantahan keluarga apabila saya mahu masuk Islam. Benarlah, bukan senang berada pada situasi yang kita tidak biasa, luah Marsha sebab. Namun, perlahan-lahan dicuba memenangi hati keluarganya itu kerana itulah janji Marsha sebaik menikahi suaminya, dia mahu mengeratkan semula hubungan dengan keluarganya itu. Bagaimanapun, disebabkan pandemik COVID-19, usahanya untuk mengeratkan semula hubungan terbantut. 2 tahun tempoh Marsha tidak berkesempatan untuk pulang ke pangkuan keluarga. Apapun, sama-samalah kita mendoakan hubungan Marsha dan keluarga kembali jernih seperti dahulu. Baik, itu je lah yang Dating Corny nak share kali ni. Kita jumpa lagi dalam next video ya guys. Macam biasa, jangan lupa like, share and subscribe. Bye! Malaysia! Terima kasih kerana anda memilih untuk berada. Merah, pen biru, you marah. I love you. Tiba. Sudah bersedia? Okey, Cik Yang nak pesan sikit ni, rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. So, hati-hati ya nak pilih kesahihannya. Kami tidak perlu nak bertanggungjawab. Cik Yang suggest, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.